Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama 'alaina wa hada. والذي أمرنا باتباع ملة إبراهيم حنيفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, ulama anal a'izza, wa bi muqaddamihim murabbil ma'had raudhatul ulum Kencong, fadilatil mukarram Romo Kiai Haji Jauhar Nehru Gus Mahu, soho sedaya keluarga dalem utaminipun zuriyah saking almarhum li rahmatil hayyil qayyum hadratis syekh Romo Kiai Haji Zamroji, wonten Gus Muhammad Nuril Anwar, namine akhir sami kalih kula Anwar. Lek Gus Muh niku anware Gus 24 karat. Mergo asli keturunane kiai. Dadi Gus 24 karat. Nek sanding kula niki Gus sekarat. Satu karat maksudnya. Wonten Gus Apeng, wonten Gus Big, bil khusus guru kita sedoyo, pimpinan pondok pesantren sapu jagat sapun dunyo akhirat. Gus Kiai Haji Tuhfatun Nafi', kula kepanggih kalih Gus Nafi' niki ten Mekah wakdal tindak haji tahun 2019. Dalu-dalu pas pados mangan moro Gus Nafi' kalih Gus Big niku ungklu Big kayak Kiai Bojonegoro, Kiai Bojonegoro sing terkenal.
Ayo morong ini kayak bucu negara. Dahar sareng lajeng ngendikan, kayak bucu negara. Ceramah menara. Kulon niku diken ceramah tendukur menara. Paling terkenal sak donya. Ceramah dhuwur menara engko paling terkenal sak donya. Aku pengen takok. Nggih. Nggih to. Mbah Memun pesen mbek sampean piye? Nah, niki. Niku pun isyarah saking Gus Nafi. Lek kula niki ditakdir dadi wong sing rodok dikenal. Insyaallah luweh terkenal Anwar Zahid tinimbang Nur Hidayat. Iki terkenal lak perkara manuk. Terus Gus Nafi niku dawuh sampeyan nunggoni Mbah Mun Sedo. Nunggoni Mbah Yai Maimun Sedo. Subhanallah. Dinten Ahad, Senin, kula sowan dateng Allah yarham Syekhuna Romo Kiai Haji Maimun Zubair. Pun dawuhi kata-kata, nggih tasik gojekan kula dijak guyon. Beliau kan ngertos nek Anwar Zahid ini seneng cengengesan. Beliau waliullah. Dijak guyon mawon terus dipesen kata-kata, diparingi dawuh mengenai wawasan kebangsaan, pun paringi pesen-pesen tentang nasionalis, patriotis, terus dasar-dasar perjuangan, kathah sanget wejangan-wejangan ingkang dipun paringaken, dipun dawuhaken Mbah Mun dateng kawula wekdal sowan dinten Ahad. Subhanallah, kuasanipun Allah dinten selosonipun dini hari Allah yarham Mbah Mun dipun timbali sowan ngadep ngersanipun Gusti Allah. Niki kathah keanehan-keanehan ingkang dalem tampi saking Gus Nafi. Kula tak cerita jenengan nggih Gus nggih. Kersane opik kumis ra ngerti bene. Ya yang penting saya manggut-manggut aja. Iya. Wong pancene orang Jawa. Ntar bang, ntar kalau urusan gue sama lu ntar belakangan. Sekarang gue mau sama emak-emak dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun beberapa hal mawon. Panggih ten gene majelis ngaji ngeten iki ngundang. Tak undang ngaji nang kencong. Kudu teko. Nggih. Aku teko nang kencong tapi jenengan kudu nang Bojonegoro dhisik. Aku ya moh kalah mbek wali. Kula sowan kencong Gus, tapi syaratnya jenengan kedah rawuh ten Bojonegoro riyen. Siap, sip, sip, sip. Akhirnya kalih Gus Bik rawuh ten gene Bojonegoro. Dintene Jumat. Dua kali rawuh ten pesantren kula niku dinten Jumat terus. Sayyidul Ayyam. Bakdane malam beliau wajib ten gene Maulana Sayyid Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel setiap malam Jumat. Beliau selalu datang Kanjeng Sunan Ampel. Nah niku Jumat siangipun rawuh datang griya kula ten Bojonegoro. Mun subhanallah. Kula ceritani lek sing derek ngaji ten kula niki kirang langkung wonten 1200 sekian santri yang 300 sekiannya adalah yatim piatu atau yatim piatu,
dan semuanya bebas biaya. Iki Kapolres cek ngerti. Jadi mulai mondok mboten wonten sahriyae. Terus makan juga enggak bayar. Kitab-kitab yang untuk ngaji weton, ngaji sorokan, ngaji diniyah juga disediakan mboten ngangge bayar. Seragam sekolah nggih gratis. SPP sekolah mboten wonten. Yang masih punya orang tua hanya bayar untuk LKS dan ujian saja. Selebihnya gratis semua. Alhamdulillah sekarang sudah ada kurang lebih 1200 sekian dan beberapa juga dari Kediri. Makanya kalau mau Gus Nafik dawuh santrine gratis kabeh. Hakikate sing biayai Gusti Allah. Kula niku sering nangis. Lek umume masyarakat nilai, oh Anwar Zahid iso nanggung santri 1200 gratis kabeh. Demi Allah, yang nanggung bukan Anwar Zahid. Anwar Zahid bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Hakikate sing nanggung Gusti Allah, wasilae lewat jamaah. Kula nek angsal ngeten-ngeten iki ya jujur mawon angsale kata apa maneh pas bareng Kapolres rawuh mesti nambahi. Mesti. Katik nambahi cepet dapat promosi jabatan. Cepet saiki sik melati loro gak suwe langsung melati telu. Langsung. Terus langsung bintang. Iku nek nambahi. Nek gak nambahi yang mudun dadi briptu. Jarno, pilihan ada di tangan beliau. Jadi hakikate sing biayai Allah wasilae lewat jamaah. Kula niki namung keran mawon, namung penyalur mawon. Namung keran kula pengin maringi surprise. Asline ngoten. Jadi kula niku kepengin maringi surprise, benjing ten akhirat. Wong-wong sing tau ngundang kula niku mbincing kaget. Malaikat-malaikat, saya kok dapat pahala nyantuni yatim ini dari mana? Seumur hidup saya enggak pernah nyantuni yatim, malaikat. Ini saya kok dapat pahala nyantuni yatim begini agung, begini besar. Akhirnya dijawab, "Ingat enggak kamu dulu pernah ngundang Anwar Zahid suruh ceramah?" "Iya, Mbok Sangoni to." "Iya, laiku." "Sangomu duitmu sing kon kekno Anwar Zahid iku digawe ngramut arek-arek yatim, mangkene iki saiki hasile." Akhire panitiane ngomong, "Ya Allah malaikat, ngerti ngono mbiyen tak akehi nek go nyangon." Terus kula jak keliling Gus Nafi. Keliling kali rombongan kathah niku saksine termasuk Gus Bik. Melampah ayo mungguri. Nah, kula keleresan nembe rampung bangun gedung 3 lantai untuk nambah ruang kelas madrasah. Niku mulai insyaallah tahaddusan bin ni'mah, nggih. Niku mulai lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga diliwati sedaya selawatan terus. Selawatan terus. Niki hakul yakin kula cerita. Lah pas niku kula tinggal op 6-5 hari di rumah sakit, santri-santri ini ku kata sing kerasuan. Luwe gendeng timbangannya arek iku. Lah mantun dilewati kali Gus Nafi, srit 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 srit, waras kabeh. Waras kabeh. Kula cerita njenengan Gus nggih. Wes. Waktu niku habis hujan. Kula cak melampah keliling habis hujan. Yang ini ki pakaiannya yang ini ki. Bahkan waktu itu pakai celana kombor, kower-kower, sandalan jepit, mantun udan kan becek. Yang dilewati beliau adalah tanah air, lemah campur banyu lo. Iku kan tanah air. Podo karo sampean minum pakai kendi itu kan menjunjung tanah air itu namanya. Yang dilewati beliau itu becek,
kotor kabeh dan saya perhatikan celonane niki klengsreh. Sandalan jepit kotor, linetok. Ngoten niku mau masuk ke dalam. Sandal dilepas di depan kantor, nyak-nyak-nyak-nyak gak sandalan gak apa. Melebu nang balene nang ruang tamu omahku. Yo gak ijuk gak apa. Wong pancene gak tahu ijuk. Tapi subhanallah, gak ada kotoran sedikit pun gak ada. Dan celananya bersih. Sing ngresiki sapa? Sing jelas dudu cangkemmu. Tenang, kok tak kei duit bro, tenang. Mau bang ngopi kumis kan mek 50 to. Aku tertarik karo rahimu nanti. Asik sale, nanti tapi. Lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Rawuhnya Gus Nafi yang kedua sama hari Jumat. Beliau telpon ke asisten saya. Kandani Habibe. Maksudnya nyeluk aku ki ya Kiai Bojonegoro, ya Habib, ya Sayyid, tapi gak nganggo manuk dan. Kandani Habibe, engko aku teko nang Bojonegoro baru Jumatan. Nah itu saya ngontrol nih anak saya yang kena insiden dikit kakinya operasi di dokter spesialis bedah pagi soalnya habis Jumatan Gus Nafi badhe rawuh. Begitu kula tesih ngontrolne anak ten Bojonegoro niku sik ngantri. Ya walaupun kula dikenal tapi kan ya omah kok nyerobot-nyerobot. Ngantri. Kuasane Allah didahulukan sama dokternya. Terus langsung saged wangsul. Tibake Gus Nafi jam 9 pagi pun ndugi ten griya kula. Wong janjiane habis Jumatan, tapi jam 9 pagi beliau sudah duki ten pondok kula. Kula cepet-cepetan mulai jam 10:30 saya baru sampai rumah, langsung dipapak sama beliau. Wis alhamdulillah. Langsung ringkesnya gini, buka tas seret, iki undangan nih, iki undangan nih, iki undangan nih. Saya dikasih undangan, tak pikir undangan acara malam ini. Ternyata undangan yang diberikan ke saya, aku dikongkon rene karo Mbah Ngampel. Aku dikongkon rene karo Mbah Ngampel. Kan malam Jumatnya dari Sunan Ampel. Dikongkon rene karo Mbah Ngampel. Tanganku lo dicucupi, padahal tanganku koyo ngene dapurane. Tarwoyo, mboten Gus kula sing nyucup tangane jenengan. Gak yulone. Aku dikongkon Mbah Ngampel, dikongkon Mbah Ngampel. Wis pokoke wis royok-royokan wis biasa, ngapunten. Terus iki undangane. Undangan apa yang diberikan ke saya? HP Z4 3. Iku HP ini neng kono iku dan, iku HP teko Gus Nafi dan. HP keluaran terbaru. Menengok kae. Lah aku ndak ngerti kalau itu HP, aku ndak ngerti. Kan yo bentuke gepeng, wong aku yo gak ngerti HP ngono-ngono iku HP api apa HP elek, aku gak ngerti. Bentuke gepeng HP-nya. Aku gak eruh. Pokoknya selama ini aku pegang HP itu gak tahu tuku. Dikei wong terus. Beberapa kali dapat dari Hong Kong, dapat dari Korea, dapat dari Kapolres Bojonegoro. Kapolres Jombang durung tahu ngekek isian. Menengok. Gak mana tak mutasi. Saya ini terkenal tukang mutasi Kapolres. Halo. Wes. Udah enggak ada kata-kata apa-apa, pokoknya iki undangane tak terima. Aku sik durung ngerti nek HP. Terus enggak lama ada orang BRI silaturahim ke rumah. Bukan, orang BRI itu bawa hadiah ulang tahun buat saya. Kebetulan pas hari itu tanggal lahir saya. Begitu orang BRI itu ngomong sugeng milat yai selamat ulang tahun ngene-ngene langsung lho ulang tahun ya nabi salam alaika kau wabe dijak sholawatan. Nah, begitu selesai
mangkane aku dikongkon ngekei hadiah pas ulang tahun niki, pas ulang tahun niki. Sing ngandani sopo nek pas hari itu pas aku ulang tahun. Sing ngongkon sopo aku dikei hadiah ulang tahun. HP terbaru regane tak takokno nggone konter 27.500.000 rupiah. Ini gak aneh Gus Nafi. Liane gak usah diceritakno. Mboten sampun niku liane. Terus didongani, 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 didongani. Subhanallah. Terus ngeten. Saya tuh punya rencana matur. Gus, mangke kula ndugi kencong ngopi-ngopi riyen kalian jenengan. Jadi kira-kira jam 8 mangke kula ndugi mriko. Aja jam 9 lebih ae. Jam 9 lebih ae. Engko dikawal karo piu piu piu. Kok Kapolres Jombang tak telpone, Kapolres Jombang. Kapolres Jombang tak telpone, tak kongkon ngawal. Cek gaya. Kula niku gadah rencana badhe ndugi mriki jam 8. Karepku kan jam 8 sik nyantai-nyantai ngopi-ngopi dhisik. Beliau dawuh, "Aja jam 9 ae. Jam 9 lebih tutuk kono. Jam 9 lebih tutuk kono. Engko tak kongkon ngawal Kapolres Jombang." Ditelepon langsung Pak Kapolres. Dan waktu itu jenengan kan ditelepon, video call sebentar, beliau pas lagi rapat. Subhanallah, malam ini terbukti. Kulo berangkat awal ba'da maghrib, harapan kulo jam 8 sudah sampai pondok. Saged ketemu kali konco-konco ngopi-ngopi riyen. Di sebelah utara pasar Ngimbang, ono apa jenenge mobil sing dobel ini? Tronton. Tronton ini malang ngedang dalan, sret, sehingga mobil saya enggak bisa lewat. Macet sak dawan-dawan. Sopir wis set 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 set. Begitu sampai paling depan, jalan raya itu terhalang oleh mobil tronton. Set, mobilku enggak sedeng enggak iso lewat. Yang lewat yang bisa lewat hanya sepeda motor. Akhirnya ayo nelpon patwale. Patwal kan disuruh nunggu di pelosok. Telepon patwal langsung wi 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 wi. Kan yo perjalanannya lumayan lama. Akhirnya patwal datang, saya naik mobil patwal. Nah, sopir saya tak suruh puter lewat Sukorame, nyusul. Mbah saiki wis tekan kene mbah urung sopirku. Aku numpak mobil patwal. Subhanallah, ternyata aku sampai kene jam 9 lebih. Padahal rencanaku jam 8. Tapi Gus Nafi ngendikane kak jam 9 lebih hai. Ternyata jam 9 lebih saya baru bisa nyampe di sini. Bareng sama Pak Kapolres. Pak Kapolres numpak mobil wapi, aku ditumpak mobil sing ting-ting-ting. Gak usah guyu, tak antem isisan kok. Ya ndak, Pak Kapolres sendiri buru-buru kabare biar cepat bisa nyampe. Subhanallah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam Islam itu ada istilahnya tobaqatul awliya, eskalasi para wali. Mesti gak ngerti nek wong sampai saiki sik ngene arek. Ya enggak apa-apa, ini salah satu keistimewaan Gus Nafi juga. Muga-muga diparingi sabar duwe ingon-ingon model ngene. Ada namanya eskalasi para wali. Ngene bro, izin Gus kula kalian ngadeg nggih. Eskalasi itu tingkat-tingkatan. Tobaqatul awliya, tingkat-tingkatan para wali. Sebagaimana ada tobaqatul ulama, tingkat-tingkatannya para ulama. Ini saya sampaikan agar kita makin kuat hubbul awliya wal ulama, kecintaan kita kepada para wali, para ulama dan para kiai. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, oke. Okay. Jadi al ulama laisat ala tobaqatin wahidah. Al-awliya laisat ala tabaqatin wahidah. Waline Gusti Allah itu bukan hanya satu level, bukan hanya satu tingkat, tapi ada beberapa level waliyullah. Level tertinggi namanya waliyul aqtab. Kalau kita sering dengar istilahnya wali kutub.
Sama nek krungu istilah wali kutub, ojo mikir kutub utara, kutub selatan. Iku lak sing kaya rupamu panda iku. Wali kutub itu wali tingkat tertinggi. Dalam satu era sak donya jumlahe cuma situ. Amin, amin. Sapa ngerti pas ana malaikat liwat diamini malaikat mbokno cangkeme arek ngono kuwi iso mandi. Jadi wali kutub iku sedunia cuman satu. Kalau ada diumumkan wali kutub kok dua, yang satu berarti bukan. Selama wali kutub ini masih hidup, Allah tidak akan mengangkat wali kutub lagi. Baru setelah wali kutub ini wafat, Allah segera mengangkat wali kutub yang baru. Ini tingkat pertama. Di bawahnya ada namanya waliyul a'immah. Wali a'immahi sak donya loro. Dalam satu zaman sedunia cuma dua. Yang satu misalnya wafat, Allah segera mengangkat lagi wali a'immah. Pokoknya selalu dua, selalu dua. Di bawahnya lagi ada namanya mikir waliyul autad. Rumang sana wong ceramahi syukur jeplak ini durungokno wong sak donya salah ucap dikit apalagi keliru bisa masuk ranah hukum viral, makanya resikonya berat. Jadi yo pantas nek larang. Resikone abote kaya dirimu kan enggak beresiko. Dah. Waliyul autad, wali autad itu dalam satu zaman seluruh dunia jumlahnya selalu empat. Kuotanya empat. Jadi bukan hanya haji saja yang ada kuota, Gus Bik. Waliullah niku juga ada kuota. Wali autad itu kuotanya empat. Dalam satu zaman jumlahnya selalu empat. Misalnya ada dua wafat, Allah segera menggantikannya dengan mengangkat wali autad lagi dua. Jumlahnya selalu papat. Di bawah itu ada namanya waliyun nuqoba. Waliyun nuqoba iku sak donya jumlahe pitu. Selalu tujuh sak donya. Sing jelas dapuramu gak katut. Misalnya ada yang wafat tiga, Allah langsung menggenapi jumlah wali autad itu selalu tujuh sak donya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wali nuqoba. Di bawahnya itu ada waliyun nujaba yang seluruh dunia jumlahnya selalu 12. Selalu rolas. Pokoknya ono sing wafat siji langsung diangkat Allah wali nujaba si. Jumlahnya selalu 12. Di bawahnya lagi ada namanya waliyul abdal. Wali abdal iki sak donya jumlahe selalu 40. Kalau ada yang wafat satu, Allah segera mengangkat wali abdal satu. Ada yang wafat tiga, Allah segera menggantikan dengan tiga wali. Jumlahnya selalu 40. Yang paling banyak jamaah sekalian adalah waliyul murid. Sing paling akeh iku walimu, wali murid. Itu jumlahnya tak terhitung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, dengerin. Woi. Ciri utama waliullah itu adalah khasyatullah. Takut hanya kepada Allah. Iki ciri utamane waliullah. Takutnya hanya kepada wedine namung dateng Gusti. Sing banter nek waliullah iku wedine nang Gusti. Nek wali murid wedine nang SPP. Karo uang gedung. Oh betul loh. Ya Allah. Saya muka-muka kulo sama oleh karomai para aulia illah. Nih. Dalam tingkatan linier,
Wis pokoke rungokke wae engko ora paham sampean. Lha pon. Cah Kediri iki ana sing raine kaya tahu ngono. Sampun. Dalam tingkatan linier wonten dawuh yang rungokne. Innallaha akhfa auliya'ahu fima bainan nas. Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan wali-wali kekasihnya di kalangan manusia. Gusti Allah nyamaraken wali-wali kekasihnya Gusti Allah tenggene kalangane menungso. Dadi kathah wali-wali kekasihnya Gusti Allah sing dirahasiakne dening Gusti. Ya karena dirahasiakan, jadi tidak ketara. Tidak ketara. Mangkane kula sampean ndak oleh ngremehno wong. Kula sampean ndak oleh ngenyek wong. Kita enggak boleh meremehkan orang lain. Kita enggak boleh merendahkan orang lain karena kita enggak tahu. Sopo ngerti yang kita pandang remeh, yang kita pandang hina, yang kita rendahkan itu adalah kekasih Allah. Di sisi Allah, dia jauh lebih baik daripada kita. Dia jauh lebih mulia daripada kita. Mangkane gak oleh ngenyek uang, gak oleh ngeremeh no uang. Kulo saman gak ro. Engkau jangan-jangan yang kita pandang hina, yang kita pandang rendah, yang kita remehkan, itu adalah waliullah, kekasihnya Allah. Yang kedua, kenapa kita gak boleh merendahkan orang, gak boleh memandang hina kepada orang, gak boleh meremehkan orang? Karena maaf-maaf belum tentu kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi di sisi Allah dia jauh lebih baik daripada kita. Kula kalih lare sing niki wau. Nggih mboten angsal ngenyek, mboten angsal ngrendahke. Kula gojloki ngeten niki kersane akrab. Karena saya sadar saya sama dia belum tentu mana yang baik. Bisa jadi lebih baik saya daripada dia. Tapi boleh jadi dia lebih jelek daripada saya. Mangkane aturane nggih, ada sudut pandang dalam Islam niku ada tuntunan. Kita memandang siapapun harus dengan pandangan bahwa dia lebih baik daripada saya. Sekali lagi, ada tuntunan dalam agama. Kita dalam memandang siapapun harus dengan sudut pandang bahwa dia lebih baik daripada kita. Harus dengan sudut pandang bahwa kita lebih jelek daripada dia. Melihat orang lain, lihatlah bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Melihat diri sendiri, lihatlah bahwa kita lebih jelek daripada orang lain. Contoh, jenengan kalau ngelihat orang tua, orang yang usianya lebih tua dari jenengan, maka sudut pandangnya harus begini. Dia usianya lebih tua daripada saya, hidupnya udah lebih lama daripada saya. Pasti dia amalnya lebih banyak daripada saya, ibadah dia lebih banyak daripada saya, pahala dia lebih banyak daripada saya, maka dia jauh lebih baik daripada saya. Iku nek nyawang wong sing luweh tuwa. Kalau melihat orang yang lebih muda, apalagi melihat anak-anak, harus dengan sudut pandang begini. Dia masih muda, usianya baru berapa, hidupnya di dunia baru berapa lama, kesalahan dia masih sedikit, dosa-dosanya dia masih sedikit. Tuwa aku, uripe suwe aku. Salahnya akeh aku, dosane akeh aku. Selalu dengan sudut pandang lebih baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Melihat orang alim melakukan kesalahan, misalnya ya, ono ustad kok ngelakoni salah,
Kita sudut pandangnya harus begini. Dia memang salah, tapi dia alim. Dia pinter, dia ngerti caranya tobat. Tobatnya gampang diterima karena dia alim. Sehingga dia langsung mengikutinya dengan amal-amal kebaikan setelah bertaubat. Ancene dekne salah, memang dia keliru, tapi dia alim, dia ngerti caranya taubat. Taubatnya gampang diterima sama Allah, terus dia tahu setelah melakukan kesalahan pasti wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah, diikuti dengan melakukan amal kebaikan. Understand? Nah, kalau melihat orang goblok ngelakoni salah, mau kan wong pinter. Nek enek wong goblok kok ngelakoni salah, kita sudut pandangnya harus begini. Dia memang salah, tapi dia ngelakoni salah mergo gak ngerti wong dasare goblok. Wajar pantes ae ngelakoni salah, ancene goblok, ancene gak ngerti. Lho aku ki lho wis ngerti kok sik salah balak-balik. Aku ki wis ngerti nek ngrasani dosane padha karo mangan batange wong sing dirasani. Makane lek wong wedok kene lak mboten nate ngrasani nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mboten nate gang. Ayu-ayu tukang ngapusi. Ya Allah. Makane ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita enggak ngerti kiai-kiai Indonesia niku kathah sing levele level diwelasi, disayangi dening Gusti Allah. Nah, terus kiai niku nopo to? Niki supaya kula jenengan lebih cinta mangke pikantuk berkahipun. Nggih, paling tidak ada beberapa kriteria. Yang pertama. Makasih. Rijalul ummah. Itu kalau bahasa Bojonegoronya community leader. Ya udah ngerti wong ini bahasa daerah saya, bahasa Bojonegoro. Ndak usah nirokno sampean kok mesti keliru community lemper ngono mesti. Community leader. Ini kalau bahasanya, bahasa kerennya itu emotional question. Mimpin umat. Nah, kados Mbah Yai Zamroji, Mbah Yai Ahmadi, mimpin umat. Mimpin umat itu jauh lebih susah daripada mimpin santri, mohon maaf. Karena kiai itu mimpin umat, pemimpin itu harus punya sifat ngemong. Makanya oleh Ki Hajar Dewantara dijadikan trilogi kepemimpinan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan terakhir tutwuri handayani, sing ngentut nguri ngarep diarani. Apal nek kuwi. Iki berarti sering rungokno ceramahku. Ya mesti lucu dirimu toh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, namanya ngemong itu kalau Kanjeng Sunan Kalijaga diungkapkan dalam bahasa cah angon. Itu ada lagu tembang ilir-ilir itu loh. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wasu milir. Nah itu kan terus semburinnya ono beti tapui pak. Lah ono cah angon. Angon, namanya angon, itu harus bisa ngemong. Tak kayak contoh misalnya angon wedus. Wedusnya jare Bang Opi Kumesi wedus botak. Angon itu harus di belakang yang dingon. Kaya angon wedus, manggone nang burine wedus. Kapan wedusnya melakune wis bener, ya biarin wis bener melakune. Weh ditutno bener. Engko lek mblehar bandang keliru baru diketahi.
keliru. Itu angon, mesti nang burine wedhus. Ngetutke. Lah nek nang ngarepe wedhus, kuwi ora angon, blantik. Gelem gak gelem wedhus diseret, mbok gulune ketekek sampai melet-melet diseret ae wedhus botak ae kok. Melet tak ya wis. Iku blantik. Maka pemimpin itu harus bisa angon, jangan jadi pemimpin yang blantik. Jenengan kalau pengen sejahtera, milih pemimpin itu pemimpin yang bisa angon. Jangan nyari pemimpin, jangan milih pemimpin yang blantik, nyonyor dirimu. Leong bansos mestinya bantuan sosial untuk masyarakat miskin diblantik, sehingga sampai ke bawah wis mbok arek pirang persen ngunundan yo. Lho komandane ngene. Contoh sederhana kasus minyak goreng. Kan yo ndak masuk akal dan Indonesia ini produsen yang diproduksi itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan yang dikonsumsi. Lah kok sampai langka? Itu karena di atas sana terlalu banyak blantik-blantik yang bergentayangan. Nah, pengusaha-pengusaha nakal yang nimbun minyak goreng, iki tugasnya Kapolres. Misalnya saya jadi Kapolres, tak sikat habis. Tak rampasi semua minyaknya, tak bagikan nanggone wong kere-kere ngene. Gratis dan untung bukan aku Kapolres. Alhamdulillah Pak Kapolres luar biasa. Dukung penuh nang pondok, dukung penuh nang santri. Beliau kalau sama kiai top. Saya kenal sama beliau mulai di Gresik. Sempat tak dongakno eling tak gak. Gaya. Ya wes saiki tak dongakno mudun. Alhamdulillah, kalau sama ustadz sama kiai beliau luar biasa. Ya karena polisi itu ya sadar bahwa peran dari para kiai, para ustadz dalam membantu polisi. Coba dipikir, anggota Polri itu cuma berapa? Terus jumlah penjahatnya berapa? Jumlah orang nakal berapa? Kalau beliau di wilayah resort Jombang misalnya, jumlahnya wong nakal sak Jombang piro? Terus jumlah anggotanya beliau berapa? Gak ngatasi, mesti kualan. Pare, anggota Polri cuman berapa? Jumlahnya nakal piro? Wong sing lumpuk nang kene wis sakmene akeh. Oh, iki lagi sing lumpuk nang kene tok. Mesti kualan. Maka beliau juga sadar tahu bahwa para kiai sangat membantu kepolisian, meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal dalam upaya Kamtibmas. Karena digembleng oleh para kiai, dibimbing oleh para kiai, orang-orang yang mau berbuat jahat akhirnya enggak jadi. Akhlaknya dibina, moralnya dibina. Sing arep jahat-jahat ya akhirnya sadar ternyata aku salah. Ngono. Makanya kiai itu banyak membantu tugas Kapolres. Wayahe ngene iki nambahi sangu. Dientengno tugase. Wayahe. Asline. No, asline. Ayo, Gus. Kapan ora engko dongakne, Gus? Dongakne sareng-sareng, Gus, nggih mangke nggih. Didongakne sareng-sareng mangke. Lho, dah tekan ndi iki mau gara-gara Kapolres iki mau. Oh, aku cerita minyak mau ya gara-garanya. Enggak usah tekan minyak mau apa masalahnya? Apa? Lah ya blante. Kiai itu rijalul ummah. Ngemong masyarakat. Sekali lagi. Ngemong masyarakat, mimpin umat itu lebih sulit daripada mimpin santri. Nuun sewu nggih. Lek mimpin santri ku gampang. Karena apa? Santri berapapun jumlahnya pasti manut sama kiainya. Kiai bagi santri itu kan ibarat remote. Kapan kiai ini wis remote dipetek, cetek, ngetan. Ribuan santri ngetan kabeh. Gak ono sing wani ngalor ngidul ngulon.
Pokoknya kapan diremot karo kiai ini, ribuan santri mesti manut nang kiai. Kiai dawuh ngalor, ribuan santri ngalor kabeh. Gampang ramut santri. Gampang. Ngapunten ngapunten. Wong kula mawon niku kadang ya. Lek pas malam Jumat itu biasanya seluruh santri mulai kecil sampai ustate wajib ngaji bareng saya. Habis maghrib sampai kurang lebih jam 8:30-9 setiap malam Jumat. Nah, ini lek pas malam Jumat saya ada undangan khusus kayak malam Jumat ini, soalnya saya ngundang wong iku. Biasanya kan saya untuk santri ngaji. Itu habis maghrib santri-santri ngumpul. Terus ngandani mutolaah, mutolaah. Ayo mutolaah. Terus, terus, terus diluk buka kitab kabeh. Biasanya sampai jam 8:30. Nah, mobilku wis persiapan no gerbang. Santri-santri tak ngandani, ayo mutolaah, mutolaah, mutolaah. Sorban tak selehno nang kursi. Sret. Aku mencolot nang gone mobil bablas wis. Santri gak ono sing ngerti ini aku wis budal. Mobilku suarane kan alun, kleset kleset kleset. Bareng wis hampir tekan isak lebih, i santrine ndangak lho, kiyaine ra eneng wis krungu adzan. Baru ngerti nek kiyaine ra eneng. Lho santri karo sorbane wedi kok. Karena di pondok itu ada departemen tertinggi yang paling ditakuti santri, namanya departemen kualat. Ngomong santri ku gampang, mimpin santri gampang bagi kiai, tapi mimpin umat, mimpin masyarakat angel. Jangankan masyarakat ribuan, mimpin wong kencong 10 ilo angele gak karuan. Terutama nek wayah pilkada, kiai ini ngajak, bapak ibu sok, wong 10 lo dikandani, sok pilkada ki, ayo do milih calon niko yo. Sing pitun jawab, ngapunten yai, kula mpun nangsal dum-duman keng meriko. Aja guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Angel mimpin masyarakat. Lah kiai ku, yo mimpin santri, yo mimpin umat. Mulane kudu duwe sifat angon, ngetutno. Senengane masyarakat opo, ditutne. Enggak langsung diberantas, enggak langsung diberangus habis, ndak. Ditutne baru secara perlahan-lahan disisipi ajaran agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh masyarakat Jawa senengane gending-gending. Para wali demi ngemong umat menciptakan gending-gending sesuai dengan langgam-langgam yang disukai oleh masyarakat. Nah, dalam gending itu disisipi nilai-nilai ajaran agama, terciptalah gending-gending gereh, cublek-cublek, semangat, gundul-gundul, seluku-seluku, turi-turi, dan sebagainya. Masyarakat Jawa dulu senengane kesenian, contoh wayang. Para wali itu, para ulama itu sampai belajar ndalang gimana cara mbesake wayang. Lah nanti masyarakat do seneng nonton pertunjukan wayang, lakon dalam pewayangan itu disisipi nilai-nilai agama. Sing nonton akhirnya masuk nang otake, mlebu nang atine, mudun hidayahe Gusti Allah, ngerasuk agama Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngono. Lane aja gampang sithik-sithik haram, sithik-sithik di tengah. Engko dhisik iya ya. Engko sik. Halo. Halo. Coba kula pun nate matur. Sunan Derajat ndawuhi santrine, kowe aja nganti kalah karo kodhok. Lho maksude pripun Kanjeng Sunan? Kodhok iku lek entuk nikmat do ngaji. Napa nggih to? Deloken kae nek rampung udan, habis hujan, kodhok disulap Kanjeng Sunan iso ngaji kok. La in syakartum la azidannakum wa la in kafar. Kodhoke kok ngalih rene? Inna adzabi lasyadid. Lho ngono. Wis ora patek iso ngaji ngene tok dan kul wallahu ahad kul wallahu ahad kul wallahu ahad. Lah sing goblok-goblok ngene iki ya kul in kuntum kul
ing kuntum. Jangan kalah sama lebah. Jadi Sunan Giri, ojo nganti kalah karo tawon. Tawon iki uripe nggo zikir tanpa henti. Apa iya? Iya, krungumu tawon nek mabur ke suarane rak. Asline iku zikir. Allah. Ora percaya, nyekel siji tempel ning kupingmu. Rungokne. Engko nek cetet Allah ora ngono. Ayat Quran yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, seluruh makhluk langit dan bumi bertasbih memahasucikan Allah. Itu diimplementasikan oleh makhluk yang bernama bebek. Krungune kuping murahan bebek suarane ya asline subhanallah. Syukur. Sing akeh le syukur. Gus Nafi dhewe le ngendikan, sing akeh le syukur. Aja kalah karo sapi. Wong sapi iki rampung dikeki mangan, dikeki ngombe, syukur. Alhamdulillah. Apa? Persis. Makasih pedet. Mulane agama yang ditawarkan oleh para wali dan para ulama laris manis di negeri ini. Kita tahu dulu nenek moyang kita belum kenal Islam, agamanya saya maaf Hindu, Buddha, kepercayaan klenek itu ya bangsane Nini Pelet, Mak Lampir, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nenek Paleng, Grandot, Wala Ali, Wasobi, Ajumain. Itu kelenek. Woi, iso malik gerembyang 85% lebih, hampir 90% memeluk agama Islam. Ini berkat rintisan dan metode dakwah yang luar biasa dari para wali. Ngono. Kenapa? Karena para wali duwe sifat ngemong tadi, angon neng masyarakat, ngemong neng masyarakat, alus sisteme, menarik masyarakat seneng, ngono. Tak pikirin ya, Belanda itu menjajah Indonesia lebih dari 350 tahun. Bukan hanya menjajah ekonomi, Belanda juga menjajah dari segi akidah. Ansori wis teko? Coba cek. Iya ya sayang, sabar. Belanda 350 tahun lebih menjajah Indonesia, itu bukan hanya menjajah dari segi ekonomi, tapi juga menjajah dari segi akidah. Belanda itu juga pengen memaksakan agamanya kepada masyarakat Indonesia, tapi agama yang ditawarkan oleh Belanda gak payu, gak laku. Kenapa? Karena Belanda itu keras, kasar, suka mengerengi masyarakat. Iya Maseh, mengerengi, mengotoki Maseh. Senyummu manis Mas. Enggak menarik. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya agama yang ditawarkan Belanda enggak laku. Sing laris sudah. Tamun. Agama yang ditawarkan oleh para wali agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama. Kowe ra melu urun aja cerewet. Nyumbang piro cerewet. Yang kedua. Ntar Rijaluddin spiritual leader. Kowe ra ngarah iso kowe. Pokoke rungokne ae. Mempunyai daya spirit.
Jadi bukan hanya mengandalkan emotional quotient. Sembuh-sembuh ini. Pokoknya kudu duwe daya spirit. Ini kekuatan batin. Orang mengandalkan, no, iku mau tok, apalagi cuman mengandalkan ilmu saja, ndak cukup. Ngendikane Gus Mahu kula wau. Harus diimbangi dengan kekuatan batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini melalui riyadhah, riyadhah dan riyadhah. Zikir, 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 wusul nyambung dateng Gusti. Ya Allah. Man zayyana dhawahirahu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Pokoknya angger gelem mujahadah temenanan, mujahadatun nafas temenanan, Allah akan membukakan tabir sehingga udaran kono se Allah. Tak kei sarung kok tenang ya. Kode karo sarung sing tanggo iku lho. Mangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, es. Wis to meneng. Sehingga gini para jemaah sekalian rahimakumullah. Kiai dulu iku lek dibanding karo wong pinter-pinter zaman sekarang. Apa mana sing gelar akademisi renteng-renteng? Ono to? Kaya iku. Mungkin lek kongkon pidato enakan wong saiki karo kiai biyen. Mulang ngaji enakan wong saiki karo kiai biyen. Omane wong saiki sing titel wis ndak karo-karuan. Ngarep dhewe prof. Mbok profesor, mbok provokator. Prof, DR, DRS, IR. Jenenge panjang banget. Heru Purwocaroko Sastramijaya Rangga Kumala Dipakusuma Kala Bawana Nata Batalima Mangkurandha Uda. Tanpa busana cetha welo-welo. Gedene sak klopo-klopo. Belakang masih ada tambahan MHI, MSI, MPDI, MMMH, terakhir BH. Wah, pandai berorasi, pandai berargumentasi. Top. Tapi kenapa tidak mampu memberikan asar kepada umat, kepada masyarakat? Kula nate nerangne Kiai Bian. Ceramah itu diluk tok, naik panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sing sregep salat tahajud nggih kersane diridani Gusti Allah. Pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudun mulih jamaah ngerti kabeh kok dikon apa karo kiai tahajud kon apa karo kiai tahajud besok naik panggung lagi ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sederek nindakaken salat duha kersane uripe barokah pun cekap semanten akhirul kalam arep rampung ana sing usul nun sewu Mbah Yai pesene ndeng jenengan tahajud wingi dereng saged nglampahi ampun ditambah riyen oh ya wis tahajute gak sida duhane sik gak sida ngene jajal wong ceramah kok ora sida akhirul kalam assalamualaikum mulih tapi jamaah paham kabeh. Wis saiki sampean diceramahi sak jam setengah ngono, sing mbok eling-eling apa njajal? Paling pedes botak mau terus mbok eling-eling. Saya itu masih ingat betul. Kapan hari pernah ceramah di satu daerah. Itu saya mendapatkan nasihat yang luar biasa dari orang yang tampilannya Masya Allah sederhana banget. Waktu saya dipanggil untuk naik ke panggung. Kula badhe munggah panggung niku. Kula badhe munggah panggung niku. Enten bapak-bapak lungguhe ndek ngene kursi baris ketiga. Ngapunten nggih, pakaiane wis gak patek bejaji. Smorot modol, sarunge ku wis ngepir. Lelek ngancingi bajunya itu mering.
kupluke iku wis gak ana pojokane. Saya mau naik panggung itu digandeng sama dia. Terus dibisiki ngene. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Cuman begitu tok nasihati saya. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mancep ning atiku padahal mau idohnya hanya Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Saya mau naik panggung nyari tangga lho, mumet aku. Perkara kelingan Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Padahal wis disiarno karo MC, ge MC niki greget nih leh nyiarne. Lho nyiarne pengajian kaya penyiar tinju. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita tampilkan seorang penceramah kiai yang sedang naik daun. Dianggap aku iki ular keket namanya. Al Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid. Kayak penyiar tinju. Nanti aku muka panggungnya ngamuin ini. Ayo siapa yang nantang, ayo jotosan. Begitu saya mau pidato, kelingan karo nasihati wong mau, materi iki kacau kabeh. Wong aku anggar arep ngomong rasane koyo no kupingku yang ning suara. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Padahal mek ngono tok mau idoe. Kacau balau. Ceramah wis mbuh gak karo-karuan. Begitu selesai ramah tamah, mangan gak kolu. Piye wong-wong e nginceng aku ya. Aku ya terus langsung, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Saestu bener, saya pulang naik mobil. Iku perasaanku wonge lungguhno jejerku ambek aku dibisiki, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Ya Allah, sampai tekan omah aku turu ku ya ipen-ipenen. Rumangsaku ya petuk wong kuwi nang aku dibisiki, Gus. Pidato sing ikhlas nggih. Bapak Ibu saestu. Mari entuk mau idoe wong sing gak patek bejajim. Saya itu ceramah kemana-mana, pidato kemana-mana hampir 3 bulan. Babar pisan ora tahu mikir sangu. Ora tahu mikir amplopan, ora tahu mikir transport. Tapi iku wis suwe wisan kejadian. Wis suwe wisan, lawas wisan. Saiki yo mikir kok. Lawas itu udah lama kejadian. Padahal nasihatnya cuma seperti itu. Maka kemarin saya di Kuagian tak sampaikan. Kiai dulu nasihatin anak nakal. Ada 20 anak yang nakal. Dinasihati sama kiai. Besok yang nakal tinggal satu. 19 tobat semua. Moro nang kiai ini. Alhamdulillah kiai. Apa? Konco kulo 20 sing nakal. Sakniki kantun setunggal. Sing songolas wis tobat, sing nakal gari siji. Dari kiai ini, gak popo, kuwi nggo isen-isene neraka. Nggih neraka yo perlu isen-isen kok. Ngono lho, mulane ana makhluk model ngene iki gak popo. Iki nggo isen-isene neraka. Lha Gusti Allah wis kadung gawe neraka. Mosok dijarke kosong. Sopo sing iseni lek gak ngene-ngene iki? Ngono lho. Halo. Halo. Jadi ono bocah nakal 20 dinasehati yang 19 waras gari siji tok sing nakal. Tapi lek sing pidato Anwar Zahid, ono bocah nakal 20 dipidatoni sak jam, sesok sing nakal dadi selikur. Soale ketambahan sing pidato. Halo, Bro. Bolo. Ya Allah. Lah saiki sing nakal ben waras, iki harap bulan Ramadan, Bro. Sok poso ya. Ayo mugarne tak kei sarung. Wedhus botak. Jarene Bang Opi Kumis. Ha ngene tak paringi sarung. Mik. Saya Gus. Nah, kalau tak bagi sarung Gus nggih. Tak paringi sarung niki. Nah. Rene rodok rene kok. Gayae lungguh-lungguh. Ayo
ngadek. Nah, nih, pegang mike. Nama siapa? Muhammad Ujang Soleh. Muhammad Ujang Soleh. Ujang Soleh. Alamat? Kediri, Doko Ngasem. Oh, Ngasem, Kediri. Ya Allah. Wis suwe stres. Wis suwe, Bro. Nembe. Nembe. Saman termasuk penghuni sapu jagat nggih? Mboten. Mboten. Oh, mboten sane. Dereng. Oh, dereng. Daftar dados santri, Gus. Gus. Daftar dados santri niki. Nggih. Dereng. Waras ya. Poso nggih. Dalem. Poso, menjing Ramadan poso nggih. Aja nyekel iki to opo sih mbok cekeli. Ora nek mabur kok. Ah ngene, mboten mabur mboten. Hai. Dalem, Gus. Enek sing iri. Nggih. Enek sing gongkei sarung. Oh, nggih. Pundi? Gus Bik. Kapolres. Oh, Kapolres, nggih. Siap habis ini. Kapolres, nggih. Sarung. Saiki tak kei pertanyaan, iso jawab tak kei sarung. Kudu iso jawab nggih. Insyaallah. Sinten asmane asma lengkape Gus Nafik? Tak tambahi dhuwit, nek iso jawab tak tambahi dhuwit. Nama lengkap asma lengkape Gus Nafik sinten? Wau eling wau. Saiki. Tak suwuk sik. Ayo, eling. Kiai Haji Tufatun Nafik. Ah. Sip, terus Gus nggih. Nih tak paringi sarung. Nganggo dhuwit. Nganggo dhuwit. Pasti. Oh, pasti. Iki tampirien, tampirien. Nggih. Nggih mangke riyen, lenggah riyen, Bu, lenggah riyen. Nggih. Nggih, pun tak paringi dhuwit. 100.000 ya. 100.000 ya. Tapi iso jawab pertanyaan nek saged jawab pertanyaan 100.000. Nek gak iso tak kena ibuke. Ya sampun wau. Hah? Sampun wau. Sampun wau le pertanyaan sing iki. Sak paket niku. Tak paket ndak. Pegang dulu. Saya ngomong saya. Saya bangga bersarung mangga. Ayo. Saya bangga bersarung kates. Gundulmu gak sida tak kena. Mangga. Mangga. Ngono. Kowe berarti senenganmu kates iki. Nggih. Sing ndek kok sing dawa. Dawa. Astagfirullahaladzim. Keren-keren. Nih iki pegang sarunge. Sarunge untuk jenengan. Terus niki tak paringi duit tapi kedah ngertos kedah saged jawab pertanyaan. Sinten asmane abai Gus Nafik? Niku kula, ya Allah. Viral dirimu nanti viral, yes, viral. Anwar Zahid ketularan Nedian. Ayo. Sinten asmane abai Gus Nafik? Tanglet Rian. Ayo Tanglet Rian, gae. Sinten? Bismillahirrahmanirrahim. Iso maca sawana sana. Nggih, lho. Kiai Haji Zamroji. Nah, saiki Fatihah sik nang gone Mbah Kiai Zamroji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadirin syukran. Bismillah. Apal ora Fatihah iki? Dolin. Oh, dolin tok. Nyuwun nggih. Tersuwun. Dolen nang Bojonegoro ya. Tak kei sarung mana, tak kei duit mana? Sherlock mawon. Siap, asyap masih tak Sherlock. Monggo ibu, monggo, okay. Subhanallah, sawu asmane sinten ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten? Paring asma Indra Agustin. Sinten? Indra Agustin. Wedok kok jenenge Suprapto ya. Sinten? Indra Agustianingse. Indra Agustianingse. Soale niku wau mam gimbal banget. Ah ya Allah. Ngopo kok rambutnya dibotak? Saya kena kanker. Hah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehat, maringane sehat nggih. Berobatnya, berobatnya kemana? Saya pernah berobat di Hong Kong. Sudah berobat di Hong Kong. Oh, sampean alumni Hong Kong. TKW. Lah iya alumni Hong Kong. Loh, saya sering ke sana kan ngerti. Iya. Pernah ikut nggak di pengajian saya di Hongkong? Dua kali. Tiketnya bayar apa gratisan? Panitia. Oh, jadi panitia. Majelisnya apa dulu? Yang di Simsaswi. Oh, yang di Simsaswi. Oke. Jamaah aku dewe tiba. Gimana ngekei infak aku berapa? $50. Berarti saya ditagih ngono karepe. $50 tak balekno 50.000 kok. Kok dulu waktu di Hong Kong ngasih infak ke aku $100, sekarang tak kasih 100.000, tapi karena dulu ngasih infaknya $50, tak kasih 50.000. Sarung. Sarung mboten. Saya bukan cuma mboten nggih, kula pengen maringi hadiah sarung kenjenengan. Jangan lihat sarungnya, lihatlah isinya. Saya mohon didoakan saja. Nggih, mangke diparingne sinten rencanane? Menika kula agem piyambak. Oh diagem piyambak, nggih Allah ya Allah ya Allah nggih. Kula mboten ngertos nek jenengan nate nderek ngaji kula ten Hong Kong. Saya itu dulu 2 bulan sekali ke Hong Kong. Dalam setahun minimal 6 kali ke Hong Kong. Saiki kena corona. Kena PPKM, penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Nggih. Pun. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Ngono tak pareng. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Makasih. Nggih. Makasih Mas. Nggih, sami-sami nggih, matur suwun. Ayo kula nuwun anak yatim, mboten anak yatim. Kapolsek, Kapolres dulu. Kapolres BW. Siap, 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 siap. Takono. Monggo, monggo. Jenengan sing nang leti. Tak sampean. Mboten jenengan sing nang leti. Sampean. Oh ya. Nah. Pak Kapolres dulu. Pak Kapolres datang ke sini bareng sama siapa, Bapak? Kok ketularan edian ngene Kapolres ya? Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Gus. Saya sama beliau selevel. Jadi sama-sama AKBP. Kalau beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP. Aku Kiai ini Bapak Polisi. Amin. Tepuk tanganlah. Amin. Yeah. Alhamdulillah. Jadi ini sinergi nggih antara kepolisian kali ulama kali pondok pesantren. Alhamdulillah Kapolres-Kapolres niku rata-rata rajin-rajin silaturahim datang para ulama demi untuk keamanan ketertiban umat supaya ibadahnya bisa lebih tenang, bisa lebih tertib. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, dipun paringi sukses. Dapat promosi jabatan, nggih. Dan Pak Kapolres datang ke sini bareng sama. Mau cerita sedikit. Ya boleh boleh monggo monggo fadal. Nggih, sebentar Gus nggih, saya Bu. Siap. Bapak Ibu mohon maaf tadi saya sekaligus tadi beliau Mbah Yai Anwar tadi cerita perjalanan dari Bojonegoro. Termasuk tadi saya mohon maaf waktu pertama kali naik panggung saya agak panik karena jujur saja saya jam 10 setiap hari setiap malam saya harus laporan ke Kapolda terkait dengan situasi Kamtibmas di jajaran. Nah kebetulan tadi saya harus persiapan untuk paparan besok di Jombang ada unjuk rasa. Dan beliau sudah pamit sama saya mau meninggalkan tempat ini tapi ya. Tidak meninggalkan dunia. Sudah pamitan sama saya tadi. Nah ini salah satunya tadi saya bersyukur subhanallah. Dalam arti saya agak panik karena tadi Gus Nafi sudah naik panggung jam 10. Jam 10 itu setiap hari kami Kapolres se-Jawa Timur itu harus laporan kepada Bapak Kapolda sejak 1 tahun 4 bulan. Rutin. Jadi tadi saya agak antara bimbang, antara saya harus paparan karena besok ada unjuk rasa. Termasuk juga ada dawuh Gus Nafi. Tadi saya buru-buru gak konsen karena saya harus mempertanggungjawabkan wilayah Jombang. Karena panggil lewat HT, nyun sewu. Tadi saya buru-buru lari ke sana.
ternyata luar biasa barokahnya para wali, saya tidak dipanggil. Nggih, terima kasih. Perlu saya sampaikan karena ini merupakan salah satu, tadi disampaikan Mbah Yai Anwar, saya juga dalam batin saya mohon diberi kesempatan untuk menyampaikan. Ternyata Gus Nahwi pun tahu hati saya diberi kesempatan. Matur suwun, Gus. Makanya tadi saya sampaikan bahwa mungkin dalam malam ini ada bapak ibu yang mengajak putra-putranya, yakinilah insya Allah itu besok akan menjadi suatu keberkahan. Amin, amin. Termasuk para alim ulama yang mungkin sini ada Mbah Jamroji dan semuanya. Tadi saya juga diajak oleh Gus Nahwi, sowan ke beliau juga sudah saya sampaikan. Ada pesan-pesan apapun ke Gus Nahwi, luar biasa. Makanya para warga jamaah Kencong ini insya Allah dalam suatu suasana keberkahan ini harus ada keyakinan. Tadi saya enggak yakin, dalam arti saya agak ragu, ternyata alhamdulillah ya saya ternyata yang biasanya harus saya paparan ternyata malam ini dilewati, Jombang tidak disebut. Terima kasih. Hanya itu aja Mbak Yai, hanya menyampaikan, saya hanya bersyukur untuk menyampaikan keyakinan kepada para jamaah. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Paringi sarung mboten? Nggih. Oh nggih. Berarti Pak Kapolres, Pak Kasat 2, kasatnya 2 nggih. Kasatnya 2. Satu sarung harganya pinten, Gus? Mangke sarungnya kula paringaken ten Pak Kapolres. Satu sarung harganya pinten? Ikhlas sabar. Ikhlas sabar. Gak bolo kuwi malah bolo Kapolres. Endan izin dan untuk jenengan sama Pak Kasat. Kasatnya 2 ya yang ikut ya. Ya. Ini dari sarung mangga dan sarung mangga. Gus, Pak Kapolres saja sarungnya mangga. Masa kamu enggak? Gus, anak yatim. Nggih, anak yatim, Gus. Kula nyuwun anak yatim. Kuwi ngacung maneh, yatim kerak, anak yatim. Ibu engkang kagungan anak yatim diaturi minggah panggung kali Gus Nahwi. Monggo, anak yatim. Ayo anak yatim. Monggo anak yatim, ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 anak yatim. 5, nggih, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya? Lu enggak ini. Kalau kurang ya, ntar. 1, 2, nggih sini sayang. Mana? Mic dan izin dan. Kok 3, masih kurang 2? Oh ya, siap. Ini sayang, nih. Ya Allah, Gus Fik yatim piatu, bodoh, enggak, subhanallah. Gus, sampun Gus niki Gus, wonten Gus. Ah sayang, namanya siapa sayang? Amir. Amir, sekolahnya kelas berapa? Kelas gangsal. Kelas berapa? Gangsal. Kelas gangsal, ya Allah. Isin aku tak takoni bahasa Indonesia, lah kok jawabnya gangsal? Enggak, sekolahnya kelas gangsal. Wah kok biaya ya Allah. Jadi kuyu ngajine dan pundi? Mriko. Dan mriko. Endi? Kayak kamar mandi to nang. Dan mriko biasane. Oh, dan mriko biasane lek ngaji. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Eh. Sing meninggal ayahnya apa ibuke? Ayahnya. Ya Allah, saudaranya sampean berapa saya? 4. 4, sampean nomor berapa? 3. Nomor 3. Oh, istajak Fatihah. Ayahnya namanya siapa? Faruk. Faruk. Ayo Fatihah bareng sama Abah ya. Ya Allah, Al-Fatihah. Ayo maca Fatihah. Sampun nggih. Tak paringi. Izin dan. Oke, salin nggih. Sama ini bismillahirrahmanirrahim. Salim yo. Nanti nek besar mondok nggone apa nang Dusun Goro ya. Seneng aku ya. Iki saya. Sapa, Jang? Namanya siapa? Firman. Hah? Firman. 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 Kelas berapa sekolah sayang? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 SMA. MI. Hah?
MI. Oh, kelas 5 MI. Ya Allah, opo kumis artis ngekei duit mek 100.000 tok. Artis Jakarta padahal. Ustaz, siap. Enggak punya itu ya sih buat ongkos. Enggak habis ini insyaallah banyak rezekinya nanti insyaallah. Siap. Firman kelas 5. Kelas 5 ngajinya di mana? Ayo, harus ngaji ya. Oh, ngajinya di sini juga. Yang ngajar Gusbik. Katanya mahasiswanya Gusbik. Yang ngajar siapa? Kang? Kang Ulil. Kang Ulil. Ngaji sing pinter nggih. Ngaji sing pinter nggih. Wektale soalnya wis dalu apa tak takoni akeh-akeh. Ibuke tasik eneng. Tuwek. Hah? Pun tuwek. Mpun tuwek. Gak sido, gak sido. Wis tuwek, Gus. Tuwek. Kok pada baper, kula nang ngleti ibuke tasih nem. Lek tasih nem, ten mriki enten Bang Opik kumis ngoten lho. Ngono tok mekan, kok pahamane. Eh, seng, sini. Satunya namanya siapa? Belum dikasih duit sama Abalal. Ente gak apa-apa, Gusti Allah sugih kok. Nggih, Gus, nggih. Talim dulu. Satunya. Namanya siapa? Ahmad. Duwe mbak. Namanya siapa mbak? Mbak E namanya kok siapa kok supe? Mbak E nah. Hah? Mbak E ya sedo mbak E. Mbak kakak-kakak. Nah, kakak. Namanya siapa? Mbak Zuli. Tapi wis kawin. Tiwas Pak Kapolres ngenteni. Ya Allah, subhanallah. Sayangnya tak paringi sarung. Nah, sayangnya nih. Poro sederek. Nek tumbas sarung. Sarung mangga. Amin. Lagi dongane cahyatip lagi. Amin, subhanallah. Terus pun sayang. Sampean. Misalnya nggih. Adik-adik sing pengen bapake aja dipateni lho ya. Engko nang pengen yatim bapake dipateni. Ngene kan, ya Allah, bapakku kok gak mati ya. Ya ini satu. Ini namanya siapa sayang? Aka. Angka berapa? Aka. Aka. Ya Allah ikan. Berarti ak ngono ya. Jenenge ak ngono. Aka. Aka. Umurnya berapa sayang? 8 tahun. Sakmono kok 28 tahun. 8. Hah? 8. Oh, 8 tahun. Kuliahnya di mana? MI. Oh, masih di MI. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Ayo bisa enggak? Sarung mangga, sarung keluarga kita. Keluarga kita. Pinter. Ngajine ten pundi? Batim. Bu? Atim. Bu Fatim. Bu Atim. Bu Atim. Ayu gak Bu Atim? Bu Atime ayu gak? Cantik gak Bu Atim? Cantik pol. Iku tau wonge. Alhamdulillah sing pinter nggih lek ngaji nggih. Manut ngaji terus nggih. Nih. Nih. Ya, sing sini sing. Ya, pinter. Sok mondok nek wis lulus sekolah, kalau udah lulus sekolah mondok nggih, biar bisa jadi Kapolres. Ya? Ya? Oh, sampean mondok ten mriki. Alhamdulillah, mondoke sing temenan. Oh, ning Kewagian. Mondoke ning Kewagian, ngajine ning Kewagian juga. Iya, nanti mondok sing temenan. Ngaji sing temenan, apal Quran. Kalau apal Quran bisa jadi polisi tanpa tes. Iya, kalau apal Quran bisa jadi polisi tanpa tes. Tapi kudu dhuwur, nek mek 70 cm yo gak klebu. Pengen dadi polisi mboten?
Terus pengen dadi apa sampean? Kiai. Wah, kiai. Amin, amin, amin. Amin. Ya harus ada yang jadi polisi, harus ada yang jadi kiai. Nggih. Ya udah sayang, matur suwun nggih. Ngaji sing temen nggih. Ngaji sing temen sabar. Sabar. Abahin dulu juga, abah mulai kecil udah ditinggal sama ibu. Terus ngaji, terus belajar. Terus belajar, terus belajar. Abah juga bisa ngerasain kok. Nggih? Sing pinter nggih. Wes, Allahumma shalli ala Muhammad. Iki sing loro iki ban serah iki. Oh, satu belum satu. Sayang. Ndak masih ndan. Wis kadung takekno ya gak oleh ya ditarik mana. Ayo sayang. Nggih nangis niki mohon paring nih nggih. Paring nih nggih nyuwun tulung. Kula nyuwun. Bapakmu ora mati kok. Nggih, paringke nggih, paringke. Nggih. Sampun sayang, sampun, mandap nggih. Nggih. Nggih, matur suwun sami-sami nggih. Nggih, sami-sami subhanallah. Loh, sayang, duitnya jatuh. Dipegang. Loh. Udah. Ini sing loro tak kene banser. Ini. Saman duda ya. Mboten, guys. Mboten. Kagungan putra. Mohon izin. Nggih. Putrane setunggal. Setunggal, alhamdulillah. Banser harus punya wawasan nasional, apal Pancasila. Siap. Harus hafal. Nek apal Pancasila tak kei iki nek gak hafal gak tak kei. Sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan. Diulang, harus diulang. Kok dikorupsi? Diulang, kerakyatan. Ayo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam perwakilan. Ayo, nggak boleh malu-maluin banser. Udah pembaretan belum? Udah. Siap sudah. Yang sudah pembaretan, harus hafal. Tak ulangi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo. Kerakyatan yang dipimpin dalam oleh hikmat kebijaksanaan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya wes. Gak tak takoni nama-nama ikan gak. Iki bahaya engko ikan tongkol iso keliru iki. Mung kerakyatan yang dipimpin yang bulat aja kok. Ya wes enggak apa-apa, pakai. Sebentar. Sarung saya sarung mangga. Ngono ya, ngomong. Siap, sarung saya sarung mangga. Ya wes ge, matur suwun. Getraweh, yes. Oh iya, satunya nggih Gus, niki tasik Gus. Ayo, situ satunya siap. Nama? Agus Kanifa Mukni. Agus Kanifa Mukni. Kanifa Mukni, nggih. Alhamdulillah. Berapa tahun jadi banser? Sejak 2007. Yang ikhlas berkhidmah kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah, membantu TNI Polri mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Siap. Nah, saiki hafal Pancasila toh? Insyaallah. Harus hafal. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ngono. Wes, sip. Oh iya lali. Ini ora yatim kok ya ora satu kayak dua. Ayo saiki sing meteng munggah. Sik loro. Sing meteng. Ya wis gak eneng ya wis pun cekap ngeten mawon sing terakhir kurang setunggal sing terakhir ibu ampun kondur rumiyin ngerantos donga niki mangke sing donga Gus Nafi mandi. Pokoknya nek urung rampung donga kok mulai anyang-anyangan ra waras-waras. Harus ngenteni donga lenggah riyen, Bu.
3 menit mawon. Dadi sak badane kula jenengan mangertos wonten tasik kurang setunggal sajane. Pertama, rijalul ummah, mimpin umat, ngemong masyarakat. Nomor kalih, rijaluddin, mempunyai kekuatan spirit melalui riyadhah, zikir, alhamdulillah. Pondoke kula jenengan niki, pondok kencong niki nggone zikir, nggone thariqah, nuntun bimbing kula jenengan kersane lurus uripe, leres tur lurus ngantos benjing gondelan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing nomor 3, rijalul ilm, mempunyai keilmuan yang cekap. Mangkane putra-putrine aja nganti bodoh, putra-putrine kedah ngaji, kedah sekolah. Ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Mekaten riyen insyaallah mangke disambung nek diundang meneh karo Gus Nafi. Insyaallah mangke lintu wekdal dipun sambung meleh. Keranten iki juga sudah jam 12. Pak Kapolres matur suwun kebersamaan beliau, matur suwun saya dikawal oleh beliau. Saya besok pagi juga janjian sama Pak Muhammad jam 8 sama Pak Kapolres Bojonegoro. Sementara ngaten ingkang saged kula aturaken, nyuwun pangapunten kula silaturahim kula sowan mriki nggih namung sam'an wa ta'ah nderekaken dawuhipun Gus Nafi. Dados kula mboten niat ngaji ngguroni panjenengan mboten, sami kalih Pak Kapolres niate tabarukan nyuwun pendonga. Mila sedaya lepat lan khilaf kula nyuwun agungipun pangapunten. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadati wa syafihina ibarakatihina Kiai Bojonegoro Wahina Pondok Wahina Bapak Kapolres Jombang Indah, mugi-mugi kene apa-apa, mugi-mugi Bapak Kemendane Surabaya muga-muga gak diterpun, muga-muga barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kok sak rombongan dungake dhuwurku kana rukun. Mugi-mugi kiai nge bijine kok kana rukun, anake rukun. Mugi-mugi santrine rukun sampe sok kiamat. Umur Fadhilah. Mangke Bandungo sholawat sapu jagat mangga yang arek nyanyi monggo nek duwe panggung. Ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dijani qodi asyidin syarab qodi jani syarab wahina bi barakatin hasyina kapolres wahina bapak ibu kapolres wahina bahi buyute kapolres Jombang wa barakatin Jawa Tengah buyut-buyut kita bapak kula kita buyut-buyut kula, mbah-mbah kula, buyut kula, mugi-mugi barokah. Sewila mau Fatihah. Usyanilah wa syayina Muhammadinah. Mahkota anak sing meninggal, wa barokatihina, syuhihina, Muhammadina. Wafirana syi'wira mufadihah. Isyanilah koncokura Pak Cucut Wahihina Syihina Wang Pare Waparogadina Wasyihina kiyake sepuh Kura sak rombongan kura mungkin kipa ijahit Kak Nuridin jenengan muka-muka Gus Nafi diakoni santinge Bojonegoro. Sewira mufatihah.
Usyanilah abah kula, ibu kula, bapak kula, basa jiwa kina, guru abah dek-dek kula. Wahina, mungkin kapolres, sak anggota ini kabeh. Wahina, wahin anak buah, ibu sing loro, karena sebuah gak sehatan. Karena selamat, balak selamat. Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahlina rabbana hadina fid dunya hasana Allahumma ighfir lana wa ahlina bi barakatihina ba'dha wa ahlina fi jannatika Allahumma pondoke mukana rame barokah mangi iso ngopen umat nata wangi iso nyukupi mugi-mugi bapak kapolres muga-muga kangge kapolres pare kapolres ndi ae wa barakatina sabina Allahumma ya umkum ku Gusti dina iki dijori mek Gusti aku kapolres Jombang ya Allah. Allahumma ya Allah masrah-masrah Jombang ya Allah sing dikunjung ditangkep ya Allah. Muga-muga kak nendang gampang ditangkep ya Allah. Allahumma fi'lana ya Allah kak kekuatan ya bangsa NU Ansor ya Allah. Wa mafi'lana wa hamadi ya Allah Gusti tu ngono kula Gusti. Mugi-mugi kapolres Jombang iso nangkep ya Allah barokah njenengan Gusti ridhone njenengan Gusti sing sakit-sakit kan sembuhan ya Allah penyakit-penyakit corona ilang ya Allah kan sehat poso Ramadan ya Allah bibaoke Ramadan bibaoke Ramadan bibaoke Ramadan bibaoke Ramadan syairul Fatihah doa terakhir wong Bojonegoro. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anqul sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna bid-dini wad-dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah was salama wal 'afa wal 'afata da'ima Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib 'alaina zu'imanana wa la tusallib 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuka وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك الخير كله نعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك الدكلان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى سن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Matur nuwun, terima kasih. Mugi-mugi poso Ramadan ridhone traweh sak kumpine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu jagat bekno monggo. Wong kitaran monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.